Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di Many Mini Moto YouTube channel. Nah, pada video kali ini saya akan sampaikan khusus ya buat para calon konsumen, buat para subscriber juga. Minta bantulah, kalem. Nah, gini ya. Sehubungan sekarang kejadian beberapa konsumen yang istilahnya sudah pesan. Ya, sudah pesan, ada beberapa konsumen yang sudah pesan dan kejadian pembatalan setelah keluar SIM. Nah, pada awalnya kan saya itu kalau transaksi itu pembayarannya itu setelah ada resep bukti kirim dan video YouTube tayang baru transfer. Nah, tadinya saya memberikan istilahnya supaya konsumen itu percaya ke kita ya, saya bikin video dulu proses pengiriman, proses packing, dan setelah itu tayang YouTube-nya keluar sih baru konsumen transfer. Nah, sehubungan dengan sekarang kejadian beberapa konsumen sudah kita kerjakan, sudah kita packing, sudah kita kirim, dan terjadi pembatalan. Nah, dan ini menjadi kerugian buat saya. Kerugiannya kenapa? Kerugian ongkos kirim yang sudah kita bayar, yang sudah kita kirimkan barang, itu nggak bisa balik. Mending kalau misalkan konsumennya mau ganti rugi. Yang paling saya nggak mau, konsumen nggak mau ganti rugi ya. Jadi istilahnya diabaikan saja, membatalkan tanpa memikirkan kita di sini, seperti itu. Ya, jadi mohon maaf nih buat para calon konsumen, untuk ke depan jika ada yang berminat langsung transfer dulu baru kita kirim ya. Kalau sekarang itu transfer dulu baru kita kirim. Ya, itu kalau misalkan masalah percaya atau tidak percaya ke saya kembalikan lagi ke calon konsumen. Kalau percaya silakan lihat YouTube saya. Nah, ini saya kalau misalkan ada konsumen yang sudah kita packing, sudah kita kirim, sudah keluar sih, dan konsumen tersebut membatalkan, nah ini kan kerugian buat saya ya, kerugian buat saya. Jadi kita harus tetap bayar ongkos kirim ke ekspedisi, nggak bisa dibatalkan ya. Jadi kalau misalkan untuk mengecek percaya atau tidak percaya ke saya, silahkan video call ya. Dan kalau misalkan mau lihat histori saya, bisa lihat video-video saya yang sebelumnya banyak pengiriman ke seluruh Indonesia ya, seperti itu. Jadi dalam video kali ini saya akan informasikan bahwa mulai sekarang tanggal 9 Februari 2021 untuk transaksi secara online mau luar kota atau luar Jawa, jadi kita akan kirimkan barang jika sudah melakukan pembayaran transfer ya. Jadi jika belum transfer mohon maaf saya tidak bisa kirimkan karena resikonya lumayan cukup besar yang saya tanggung, yaitu kalau misalkan udah pesan, udah kita kirim barang, terus ongkir sudah kita bayar, tiba-tiba membatalkan. Nah, yang terjadi itu kerugian di saya, harus bayar ongkos kirim, seperti itu. Jadi ya kasihan kan, kita juga kan di sini ada karyawan juga gitu kan, tuh di belakang yang packing di sana, yang mengerjakan semuanya, tiba-tiba dibatalkan dan kita juga harus menanggung kerugian ongkos kirim ya. Jadi saya untuk menghindari hal seperti itu, jadi kepada calon konsumen, jadi dengan mohon maaf, saya mungkin kalau yang tidak transfer dulu saya tidak akan kerjakan, jadi yang transfer duluan baru kita akan kerjakan, seperti itu. Oke ya, terima kasih semuanya buat para calon konsumen dan para penonton semua, semoga video ini bisa memberikan informasi yang update dari Many Mini Moto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I dare you to fix me. I'm crossing the line again.